Terang sekarang apa-apa? Terang semua langsung, itu, terang langsung bang, naturalisasi. Ya. Apa deh topik, Bung Toar? Panas-panas di Indonesia Raya. Di Indonesia Raya, Indonesia tersebut. Indonesia versus Bahrain. Tuh, menyimpang. Tuh, mau menyimpang, mana? Ada yang orang Nado, mau maki pakai bahasa Nado. Mana kira? Mengerti itu? Terlalu banyak apa? Ganti-ganti pemain. Ganti-ganti. Iya. Yo, kita dengar Inzaghi P. Opa itu orang mitra. Ah. Mungkin Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir, cobalah. Jangan selalu kopi kapal api. Itu nggak bisa jatah itu. Karena aku kerja SMA. Nggak tahu apa. Nggak gimana? Carlo Ancelotti. Aku dapat apa lagi dengan orang dua? Dua tergabung dalam apa, Bung Toar? Dewan Pundit Sulawesi Utara. Dewan Pundit Sulawesi Utara. Dari situ. Dalam acara? Stel Jago Bola. Bola. Masuk bumper. Oke, terang mesti. Terang mau bahas apa ini, Bung Andrew? Tuh, sebelum terang bahas lebih jauh, terang mesti bilang makasih dulu Pak Trompe sponsor utama. Oke. Okay. Siapa Trompe sponsor utama? Trompe sponsor utama Manado Post. Manado Post. Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan. Tangan dulu. Tangan dulu. Siapa Manado Post? Terang sengaja pilih. Kalau kita coba baca berita politik atau olahraga, kita baca di tuh, tak percaya, Pemar. Mesti verifikasi di Manado Post betul nggak ini? Baru lihat. Oh, baru betul. Kalau di Manado Post. Karena Manado Post itu apa? Akuntas, akurat dan terpercaya. Luar biasa. Siapa Stel Jago Bola? Dari kita dulu ya. Nggak tahu, Mikhailo Mudryk P. Rambut tuh? Iya. Dulu nggak begitu. Dulu sisir ke belakang, slick back. Kita yang dabla DP Tengah itu. Kita yang dabla Mikhailo Mudryk P. Rambut, kenapa dia belah begitu? Karena kita yang belah. Nah, kalau kita, pijak si SMA. Nggak tahu apa. Nggak gimana? Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti yang tanda tangan. Jadi kalau mau nih kepala sekolah SPD, kepala sekolah apa ada DP NIP, dia yang tanda tangan Carlo Ancelotti. DP foto ada Barocco. Bahas topik pertama dulu, topik pertama. UEFA Nations Cup. Jadi itu yang belum tahu, UEFA Nations Cup itu kompetisi Eropa yang dulunya friendly match. FIFA kan ini memar. Doi. Boleh tuh ini jadi doi. Untuk making pertandingan apapun. Nah. Jadi di situ katuk so ada liga dan grup sekarang dong so berbagai. Tim jago, baku dapat yang jago. Pakai pool A itu yang so negara grade A. Yang so kuat-kuat. Dorang sampai D. Jadi D itu so San Marino, Kepulauan Faroe. Apa yang menarik di sini? Di grade D dorang itu. Di grade D. Kan? Di grade A itu kan ada Prancis. Ini tahu Inggris? Di grade B. Inggris. Dua kali finalis di grade B. Finalis Eropa. Negara yang setiap kali bertanding football is coming home. Ini tahu dorang apa? Grade B. Maksud ini sama. Yang batur apa ini? Ini gua. Coba yang mau terus. Nah beres. Towel mana Kang? Towel mana Kang yang batur? Antar tentang. Tong bahas DP pertandingan. Banyak DP pertandingan tim-tim jago. Cuma terang prinsip di sini terang nggak mau bahas tim jago kok untung. Biasa itu. Tim jago kok kalah. Nah, itu baru. Supaya menarik. Ini Prancis udah untung. Lawan Belgia. Nggak menarik. Oh. Coba DP lawan. Iya. Belgia. Siapa menarik itu Bung Toar? Belgia karena sama-sama tim besar. Tim besar. Iya. Mbappe nggak bermain. Kongso kartu merah. Kalah lagi. Mbappe di Prancis. Mbappe Prancis, iyo. Okay. So Mbappe dong sofor Mbappe nggak main. Oh iyo. Sofor kartu merah. Kalah lagi. De Bruyne nggak main. DP masalah ini Belgia. Ini DP pelatih ini. So masih baru. Oh, pelatih ganti. Sobuka Martinez. Oh, iya, Martinez di Portugal. Martinez so PSIS Semarang. Jadi Lukaku kasih yang Axel Witsel senapan. Orang yang Vela ini senior. Memang so pensiun. Courtois enggak main. Aduh. Oh, iya memang udah cedera dia. Di Madrid. Enggak jatah pakai dia. Enggak bermain. Jadi Belgia, kita fans Belgia lah sebenarnya. Yeah. Red Devil. Sama di MU kan? Sama di MU. Lagi-lagi. Iya, sama. Oh, sama juga. Iya, betul. Lagi PC-PC, iyo. Pernah juara Euro. Belum pernah Piala Dunia. Urutan satu dulu FIFA. Pernah urutan satu. Karena ada orang satu. Mau nida bayar, Kang? Yang kedua, trompet timnas pusat. Nah, Belanda. The Great Power. Trompet timnas pusat. Timnas yang dorong sponsor utama VOC. VOC kan perusahaan tuh. Kalah apa Jerman? 0-1. Draw lawan Hungari. Siapa ini sampai kalah ini? Siapa sampai kalah? Belanda ini, Kang.
karena kuman batu kubur dia. Apa pe kakak ini? Eh, siapa yang dia kakak atau adik? Ah, Eliano pe kakak. Eliano. Dorang naturalisasi. Dijadiin dia mau. Oh. Dia pilih Belanda. Dia bermain di Milan. Bermain terus, berkalah. Mana menyesal, Tijani, cong ana kok ke Indonesia. Sponsor. Mana tahu kopi luwak, sponsor pak timnas. Ngapain jatah itu kalau mana masuk? Artis ngana, Arhan cadangan, iklan Rexona pak dia, aduh. Masuk, doi. Menyesal ngana tau, menyesal. Ngana pergi di Belanda. Belanda. Dapat kuatur DP adik ngana di Indonesia, ngana lihat dulu di sana. Bagus atau enggak, baru ngana panggil pak kita. Maxen, so bilang kok ngana. Ke Indonesia Jo, mana dong dia, oh masih dapat panggil kita, ya nggak bermain, nggak pernah bermain. Aduh, dong cuma dah hitung supaya pas kuota pemain. Pas di bench. Aduh, sirkus lagi. Ah ini. Main di MU, nggak di MU, nggak di Belanda, mana kita sudah tahu. DP gol pertama di MU, mujur. Memang Lord mana, sirkus. Mana ada turunan Indonesia? Gak mungkin orang. Terus sekarang apa-apa? Terang semua langsung, itu. Terang langsung panggil naturalisasi. Aduh. Nah, berikut Inggris. Inggris. Aduh. Inggris grup B. Kalah pas apa? Sudi grup B. Sudi grup B. Sukasta kedua kalah lagi. Aduh. Lawan siapa? Yunani. Aduh, katuh. Kita tahu dorong Zeus kuat, no? Dong alasan Zeus kuat apa? Siapa pemain kuat dari Yunani ya? Kita tahu dulu ada Gregorius Georgatos. Liverpool. Liverpool. Siapa? Di kiri. Siapa ini? Kostas Tsimikas. Oh, dia Kostas. Liverpool dia. Kostas Tsimikas. Dia tahu. Di kiri. Tahu. Tamuhina mar dorang peringkat pertama. Boleh. Nah, ini dia topik menarik dia. Apa dia topik Bung Toar? Panas-panas. Di Indonesia Raya. Di Indonesia Raya, Indonesia tersingkir. Indonesia versus Bahrain. Oke, okay. Kenapa dia menarik, Bung Toar? Dorang pilih netizen pe kekuatan. Dorang bongkar Bahrain pe situs. Situs. Dong ajar. Ngoni tahu, dorang pe peta di Google Map, dorang ganti nama. AFC Mafia. Jadi kalau ada Bahrain Stadium, AFC Mafia Stadium. Misalnya, Indomaret cabang Bahrain. Indomaret cabang AFC Mafia. Cuma gara-gara draw, bagaimana dong kalau kalah? Aduh, mari coba gitu. Baru waktu lah kok. Gepa dorang. Ini bahaya tuh. Indonesia sudah menang. Tidak jelas. Kita sudah balompa waktu itu. Wey, menang, mantap. So, pas dia pindah. So, pas. 90 waktu tambahan 6 menit. Iya, tambah. 96, dia belum tiup. Ternyata dia mau tunggu gak tuh musim. Dia mau tunggu, gue saya draw dulu, baru dia tiup. 99. Jangan lupa di wasit ini. Aduh, wasit, ngapain maksud apa ngana wasit? Cuma tuh wasit orang Oman itu. Oh, Oman, betul kan? Orang Oman. Oh, sorry. Orang Oman. Mari yang dia untungkan itu Bahrain. Iya, karena dia satu federasi. Satu federasi. Kali yang ada di Jalan Babe Palar, Manado. Awas nggak batu nyung situ, eh. Tuh mau menyimpang. Tuh mau menyimpang, Bang. Awas nggak tolong lihat situ. Tahu-tahu. Kok dia bilang dia klarifikasi apa? Ah, apa tapi salah? Iya, rupanya mengerti apa-apa. Tapi kayak apa-apa. Ya, mana ngana ini, so. Mana bab. Baru? Setelah lalu. Tersinggung. Itu nak sekolah. Timnas Bahrain. Timnas Bahrain. Dataru DP. Dataru iyo, dataru jam 90 tambah 6. Kebiasaan. Cuma ya sudah, merdong rasa gitu. Tahu dong pe sosial media sekarang, dopa serang. Karena apa jutaan DP kok. So, ada bahasa Jawa. Dorong bagi bahasa Jawa. Ada yang orang Manado mau maki pakai bahasa Manado. Mana kira Habibi mengerti itu? Biar dong mau translate. Biar kena mau translate, lihat ada DP translate itu. Instagram mempengaruhi menjadi bikin akan Instagram. Dong serang. Di apa? Bahrain. Timnas B. Aduh. Indonesia ini sumulai talebeu ini bagus ya itulah dia kelebihan cuma itu nah orang memang orang sakit hati sekali kok presiden AFC kalau nggak mau tahu kayak apa begitu orang sakit hati sekali Ricky kirim surat iya kirim surat orang bilang kurang detail yang penting Indonesia fokus mesti fokus Indonesia fokus ini ya fokus bermain iya ada lagi satu kote nah ini dia mau tahu DP nomor tersebar semuanya tersebar dong dapa lagi dong dapa sudah boleh jauh terbahas ayo sudah so kalah leh udah boleh sekali tuh MP mental tau mesti bahas pertandingan tadi malam ini leh iya jadi ini lebih bagus pertandingan lebih bagus dari lebih bagus cuma Indonesia lawan Bahrain dari semua yang orang draw. Terus lihat DP stats dulu eh. Shots tembakan 14, Cina 5. Ini Indonesia baru dominasi sekali. Shoot on target 6. Jumlah shoot. Possession ngene tahu 76-24. 76 Indonesia, 24 itu Cina. Ini ibarat Manchester City dalawat Persija Jakarta. Aduh, kok kalah? Aduh. Pas akurasi 83-50. Aduh.
Ya, ini itu, kita baca-baca di komentar banyak yang bilang terlalu banyak apa ganti-ganti pemain. Ganti-ganti pemain. Iya, coba-coba. Coba-coba. Aduh, kalau Bung mau jadi STI apa Bung mau backing ini? Nah, kalau kita mau jadi Sintayong yang pertama ini Arhan kan dibilang. Arhan. Ah, Arhan. Dia itu semestinya bermain dari awal. Dari awal. Aduh. Karena dia spesialis. Kayak apa? Lempar-lempar bola. Lempar-lempar bola. Luar biasa. Iya. Itu. Dia kita lihat jarang ada pemain begitu. Dia kita lihat kalau so out, so barasa corner itu. Tor. Dianggap itu gol. Kok lebih bagus? Kok lebih bagus dari tempe corner? Tempe umpan kan enggak terlalu bagus toh? Aduh, kalau dia tadi balak. Iya. Dia kok sepi pegang bola di luar. Sepi pegang bola sudah. Dia ganti tempe bola dengan bola lain. Iya, itu sebenarnya enak licing. Iya. Marni. So barasa tuh. Arhan ini dia. Nah, ini mungkin itu nomor pikir. Iya. Ya, mesti pasang dari pertama. Ada. Dengar. Ya, dengar itu STY, Pak Sintayong. Saya pasang dari pertama. Saya main dari awal. Itu menurut Mutuar. Jangan tang-tang. Dia itu dewan ketua harian dewan pundit Sulawesi Utara. Dia ketua harian. Kita DP divisi pengembangan komunikasi dan konsumsi. Ya enggak apa-apa. DP organisasi itu orang yang bikin sendiri. Jadi kita terserah mau isi di mana. Orang yang atur. Oke. Okay. Ah, berikut. Karena Tom Haye itu mesti pegang. Nah, ini dia. Yang mencetak gol. Yang mencetak gol. Dia bagus. Itu yang banyak fans enggak terlalu suka. Kenapa Tom Haye mesti main dari Nanti main di tengah. Main di tengah. Semua dekat-dekat abis waktu bermain. Dia it says mau dipasang kaki back, mau dipasang gelandang. Aduh. Akhirnya dapat serangan balik. Iyo. Kacau. Bingung. Serangan balik tadi malam. Yang gol kedua kan? Gol kedua. Oke. Okay. Nah, ini lagi. Indonesia striker. Striker ini memang. Striker. Memang DP. Untung gagah. DP masalah di Rafael timnas itu striker. Iyo. Korea Sadiki rubu. Boleh. Tapi gang bola sendiri. Boleh. Dia ibarat Isa Inzaghi, mar DP kemujuran DP lak itu cuma 50. Kan? Aduh. Kalau Inzaghi kan? Inzaghi kan biar cuma begitu mar tiba-tiba gol. Dia pegang bola, skor iwo, hat trick. Aduh. Peluang mau gol tinggi sekali. Begini juga. Begini juga. STY. Ah, Pak Erick Thohir. Kita dengar Inzaghi DP Opa itu orang mitra. Tembak tuh DP Opa masih ada turunan naturalisasi pada dia. Dia masih boleh main Inzaghi. Inzaghi kalau bapak dapat kakak adik. Oh iyo, ada DP adik yang adik. Bermain kalau dia betul. Satu sekarang sepelatih latihan dorang boleh. Masih boleh bermain dorang daripada siapa? Rafael Strike. Aduh. Atau sekali. Tuh hari kan dorang so pernah di episode 1 dorang udah singgung Tammy Abraham. Aduh. Tammy Abraham. Tammy Abraham dia sedikitnya semua tersingkir. Dia di Inggris sudah jadi apa-apa. Main di Milan rupa payah lagi. Iya. Itu leh. Mar dia ada darah Sangir. Mungkin Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir cobalah. Jangan selalu back terus. Jangan selalu back terus. Selalu naturalisasi back. Pak Erick Thohir kan striker, Pak. Dorang kenal di Italia itu presiden Inter dulu. Jadi pergi. Saya main dia di Indonesia atau siapa? Lewandowski. Lewandowski ini. Iya. Tahu tuh dia di negara mana? Negara Polandia. Dompe putar DP bendera. Tidak putar DP bendera sudah Indonesia itu. Iya. Main dia Lewandowski. Aduh, sudah terus bilang DP jatah tuh. Apa? Kopi luwak. Sosis so nice. Kopi kapal api. Itu enggak DP jatah itu. Brand ambassador. Lihat. Ambassador. Arhan itu cadangan di Korea. Pak iklan. Oh, di Korea. Di Korea. Iya. Marcelino, Pemar, cadangan di Oxford. Nggak jadi apa sih main? Bukan cuma cadangan, nggak jadi apa panggil? Iklan banyak sekali. Mar banyak sekali. DP postingan kalau orang panggil, tinggi sekali. Lewandowski kalau nggak namain Fort orang, mantap sekali. Nah, semua pensiun, toh. Polandia kan cuma aja sampai putaran cuma kedua. Cuma 16 besar. Iya. 8 besar. Kalau di Indonesia? Indonesia? AFC. AFC yang nggak ada apa itu. Piala Asia. Euro nggak usah berharap. Euro nggak main di AFC. Oke. Nah, itu. Kurang lebih keluh kesah. Peluang. Masih ada? Nah, untuk peluang Indonesia ini memang, memang siksa, Mar. Masih ada? Masih ada. Iya, orang masih berapa kali main. Atau memang kalau suka untung, Pak Erick telepon Pak Lewandowski. Lewandowski. Ada kata di nomor Pak Bu. Oh iya, Pak Erick, cowok nggak ada Mbak PMD. Kalau nggak ada dengar ini, BPM di Trumpi Instagram atau di TikTok. Nanti kita balas. Kita ada DP Telegram. Terus siapa tahu Pak Erick Boni? Pak Erick Boni? Iya, Bakomenjo. Bakomenjo, BPM. BPM di Manado Post, P. Oh iya. Terus tahu itu. Pak Erick tentang biru. Balas. Baras dengan Lewandowski P nomor. Oke, berikut. Oke, melawan Jepang, terang kurang harap. Ya, mudah-mudahan draw. Draw. Jepang. Nggak bantai Pak Cina. DP kelas-kelas Sunda, kelas Asia. Jepang sekelas Piala Dunia. DP sisa orang boleh untung. Kita optimis boleh untung. Bahrain orang kandang boleh untung. Oh iya. Cina boleh untung apalagi. Arab kayaknya boleh untung. Orang boleh sedra over DP kandang. Indonesia pun main tadi malam kayak bagus. Cuma iya, main. Oke. Okay. Ya, DP sisa kecuali Australia. Australia itu orang pemar. Dengan lawan kandang orang rupa mau kalah. Iya. Apalagi orang mau tandang. Ya, draw lah. Yang penting jangan kalah, Pak. Jangan kalah. Orang baser masuk putaran keempat kualifikasi round keempat itu masih boleh. Iya, kalau mau peringkat 2 pasti susah. Ini
Trompe Liga Inggris tercinta, Liga Italia Serie A, Liga di Eropa, La Liga. Nah, itu cuma itu tiga. Terus enggak mungkin mau bahas Liga 1, Bundesliga, ada lagi, Eredivisie. Aduh, apalagi? Apa itu? Apa itu? Ini mau bahas ini tiga aja. Tong bahas dulu Liverpool dan Chelsea. Iya, pertandingan. Ayo Palmer, bobol Pak Alisson. Ini main di Anfield toh. Semalu dua orang. Do kalau mau kalah malas sekali. Baru urut secara permainan Liverpool lagi bagus-bagus. Lagi Chelsea bagus, cuma enggak konsisten. Chelsea ini suka konsisten. Ambil Pak Pratama Arhan. Lempar-lempar bola dari lempar-lempar bola. So corner itu, kalau so out corner itu so pasti. Siapa Chelsea pelatih? Pelatih atau pelatih terentak tuh botak le dia. Iya, botak. Aduh, botak, botak ini. Siapa rompe pemain-pemain sekarang yang terkenal? Siapa Chelsea Sterling. Maresca. Maresca. Oh, Enzo, Enzo. Enzo Maresca. Enzo Maresca. Ingat Arhan. Arhan, Arhan. Aduh, iyo. Baru pertandingan lain enggak terlalu menarik kecuali MU. Munyu. MU Bradford. Jadi terang sebenarnya terang bikin di podcast ini for mau bahas MU sebenarnya. Bradford. Jadi MU Bradford. Walaupun ini terang mesti aku ini pertandingan papan tengah. Ya. Ini so bukan pertandingan bukan papan atas lagi. So papan tengah ini. Klub-klub papan tengah. So bukan bintang 5 dia kalau di FIFA. Bintang 3 setengah. Ketiga. Banyak sekali cedera. Garnacho cedera. Kobi tadi dengar cedera. Lord. Lord lagi cedera. Aduh, cedera. Luke Shaw. Bagus. Cedera. Saya bermain jumpa Lenioro. Lenioro itu kan ada salah kelingking ini. So simpang. Iya, dia memanfaatkan. Mau manfaatkan lagi. Gaji tinggi, bermain. DP model sama dengan strike. Mereka salah kelingking ini. So simpang. Ini. Mas Rui. Mas Rui. Aduh. Eh. Tim medis MU. Mungkin dia tes apa waktu dia tes kesehatan pak dia? Cuma tes kaki. Mungkin dia lihat DP kolesterol 400 itu. Memar belum lama udah main so sakit jantung. Kolesterol 400 kok mau dicoba. Oh, DP ankle bagus, kaki bagus. Ayo. Oh, memar. DP kolesterol. Ya, moyeran mar MU. Mar MU. Sebegitu. Sebegitu MU. Ini kok Ten Hag ini cuma gara-gara dia Ajax ngana ambil. Ah, sebegitulah. Pertandingan lain belum ada yang terlalu menarik. Cuma itu yang menarik. Liga Indonesia terlalu mau bahas? Liga Indonesia, aduh. Itu Pak Erick Thohir itu dah. Oh, nah. Liga Indonesia. Liga Indonesia mau bahas? Nah, ada pers meeting. Nah, ada pers meeting. Pers mah ini belum balik di Liga 1 Sulut United cuma data pasti turun tarik. Enggak menarik. Nanti Jotron mau bahas kalau Sulut United so masuk. Sulut United pers meeting so ada atau pers meeting. Iya, pers meeting pengganti bagi soal. Baru Jotron bahas. Oke, jadi sampai episode ini sampai sini dulu. Torang tetap dukung dukung Indonesia. Kalau dorang bermain hampir siang, PNS enggak usah masuk DP besok. Itu lebih nasionalis daripada meni masuk kantor kong cuma bakar lota dalam kantor. Oke? Itu saja dari kita. Sampai salam olahraga. 1, 2, 3. Salam olahraga.